Klub Derven kita lihat. Andersen beruntung masih ada Rohit Chan yang menabrak Andersen, namun bukan sebuah pelanggaran. Menarik adalah bagaimana pergerakan dari Duarte sebelumnya yang mampu untuk melakukan skill individu dan melepaskan umpan kepada Andersen hari ini. Betul, rekan-rekannya Kait yang datang ke sini hari. Betul. Dan memang Shin Dong ini pemain serba bisa, bisa dikatakan demikian. Kesempatan tampil. Ya, pergantian pemain lagi melakukan IPP yang akan menggantikan Jairo Ridwan, turunan Indonesia, menggantikan keturunan buat pemain-pemain muda. Ya, kembali kita lihat 1 menit menjelang water break babak yang kedua. Rohit Chan tapi tadi mudah untuk bisa dikejar larinya, Aris. Betul, digagalkan oleh Ruben Legion, bek kanan yang menggantikan Rizky. Luar ini justru untuk Ayang Chan Jepret. Berarti lagi kami memberikan asis kepada Shin Dong. Lagi-lagi ada Fabiano. Tes pada wasit Abdul Rahim Damogo. Belum memberi dampak maksimal buat tim.